Yuk duduk bersama untuk perhatikan video yang hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bu Ningrum, kita akan berdoa. Sebelum kegiatan, Bu akan mengajak kalian berdoa bersama-sama. Ayo sayang, kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa ya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil Islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita menghafalkan doa mau tidur. Dan setelah kita doa diajari, lakukanlah anak-anak sebelum tidur harus berdoa, biar Allah selalu menjaga kita, malaikat kita juga akan menjaga kita selama kita tidur. Oke, siap? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah, lakukanlah di rumah dengan dampingan orang tua. Sebelum tidur kita harus berdoa. Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis. Nah, tugas, jangan lupa tugas hari ini adalah anak-anak memperagakan gerakan sholat ya. Nanti gerakan sholat yang sudah dicontohkan sama Bu Robi, nah itu difoto sayang ya. Jangan lupa mama minta tolong mama untuk memfoto, habis itu nanti dikirim ke link ya. Jangan lupa ya gerakan sholatnya ya. Belajar apa Bu Robi? Nah, kita belajar menghitung gambar. Nah, nanti anak-anak buka majalah Anak Muslim halaman 10. Ya, di situ ada gambar anak-anak sedang bermain di taman. Taman bermain ya. Ini teman-temanmu ada yang bermain di taman bermain, ada yang mainan apa ini ya, loncat tali, ada mainan di panjatan, mainan bola, mainan seluncuran. Nah, tugas anak-anak nanti ya menghitung setiap kotak, menghitung jumlah anak yang ada di setiap kotak. Oke, Bu Guru kasih contoh. Sebelum belajar jangan lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Bu Guru kasih contoh yang ini, ada anak bermain lompat tali, ada yang bermain kejar-kejaran. Coba kita hitung ya, berapa jumlah anaknya sayang? Yang perempuan, coba dihitung. 1, 2, 3. Tambah yang laki-laki, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6. Di bawah ada angka, 3 angka. Cari angka 6 yang mana? Ini kah? Bukan. Ini. Ah, itu angka 4.
Yang satunya? Nah, ini angka 6. Kamu kasih tanda silang. Silang masih ingat? Miring dari pojok ke pojok garis miring. Dari pojok ke pojok garis miring. Oke? Disilang sesuai jumlah dalam kotak jumlah anaknya tadi. Siap? Bisa ya? Untuk yang selanjutnya, anak-anak kerjakan sendiri. Oke. Nah, untuk tugas hari Rabu yang kedua, nanti anak-anak buka halaman ya, majalah tema halaman 10. Di situ ada gambar apa ya? Gambar apa sih, Bu Guru? Ini ada gambar lilin. Nah, di sini Bu Robi punya lilin. Wow, besar sekali lilinnya. Nah, tadi Bu Robi udah nerangkan tentang apa? Benda-benda alam, salah satunya adalah api. Kita nyalakan lilinnya ya. Nyalakan lilinnya. Gunanya apa sih kalau lilin itu biasanya dipakai waktu lampu mati ya, listrik mati ya, kita biasanya gelap sekali. Nah, ini gunanya lilin untuk menerangi waktu gelap. Tapi hati-hati sayang, hati-hati anak-anak tidak boleh bermain api sembarangan ya. Hati-hati kalau bermain api. Nah, kalau kecil enggak masalah ya, masih berguna, bisa buat masak. Mama juga masak pakai kompor, ada apinya. Terus kalau lilin bisa menerangi waktu gelap. Tapi kalau besar, wow, bisa bahaya. Nah, di sini di majalah halaman 10 ada gambar lilin, tapi apa yang kurang ya? Coba sih kita baca perintahnya. Hati-hati dengan bahaya api. Gambarlah api pada batang lilin. Warnai gambarnya. Nah, berarti yang kurang apa sayang? Yang kurang adalah nyala apinya. Oke ya, sekarang kita gambar sayang ya. Coba Bu Robi gambar satu di sini sayang. Gambar apinya. Apinya nyalanya besar sekali. Ya, nanti semuanya kamu gambar ya. Bisa sayang ya? Nah, terus setelah kamu gambar semuanya, biasanya lilin itu warnanya putih ya kalau kamu lihat ya. Tapi boleh ini gambarnya kamu kasih warna-warni, kamu warnai semuanya. Warnanya boleh apa saja. Nah, Bu Robi tiup dulu ya. Dimatikan dulu ya apinya ya. Ya, sekarang kita warnai lilinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kamu boleh kok mewarnainya, warna-warni boleh, enggak harus warna putih sayang. Memang biasanya lilin warnanya putih ya, tapi biar lebih bagus ya, diwarnai yang warna-warni biar tambah bagus. Oke. Nah, Bu Robi sudah selesai untuk mewarnai satu lilin. Anak-anak nanti lanjutkan menggambar untuk lilin yang berikutnya. Nah, tadi diingat ya, untuk hari Rabu tugasnya apa aja? Tugasnya selain menggambar di majalah tema, menggambar api sama mewarnai lilin, anak-anak juga tadi tugasnya apa? Menghitung di majalah Anak Muslim halaman 10. Nanti gambarannya yang di sini boleh kok kamu warnai ya, yang rapi. Oke, selamat mengerjakan.
selingkuhan rumah. Bismillah.